Yo, what's up guys? Jadi di vlog kali ini gue diminta sama Canon untuk sharing user experience di sebuah acara. Jadi kita akan nge-vlog ke acara tersebut. Kayak gue harus cepet-cepet berangkat karena ini sudah mau telat. Yaudah, tunggu saya di lokasinya aja ya. Sekarang gue berada di Hartono Electronics Surabaya untuk menghadiri acara Canon Image Square. Sekarang gue ada di acara Canon Image Square. Ini opening ceremony-nya yang ke-13 di Surabaya. Jadi sebuah kehormatan bagi gue untuk jadi tamu kehormatan untuk dapat berbicara mengenai Canon user experience di acara kali ini. Dan jujur ini gue grogi banget karena pertama kalinya ngomong di depan umum, dan ngomong di depan umum sama di depan kamera itu beda banget gitu loh. Ini lihat kursinya aja banyak banget. Jadi ini sekarang saya lagi sama Ibu Mary Harun. Baiklah. Coba. Ibu Mary Harun ini direkturnya Canon Indonesia ya? Benar. Iya, bukan benar. Sih. Saya direktur data script sebagai distributor dari Canon di Indonesia. Wah, mantap banget. Aduh, Bu, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk penonton saya? Saya sih kagum lihat anak muda seperti Manuel ini ya. Jadi hobinya itu positif banget. Bukan yang neko-neko, yang enggak-enggak. Tapi memang sharing kemampuan dari kreativitas ya. Kalau sekarang kan semua itu serba gampang. Tapi sebenarnya untuk kreatif itu perlu tips and trick mungkin nanti yang kamu bisa share ya. Dan tentu kita harapkan generasi muda sekarang harus berprestasi seperti dia. Wah, mantap banget salamnya. Jangan gue yang direkam. Oh, yaudah, lensa. Ya, jadi ini mau kita berikan ke Manuel. Nah, nggak tahu sih Iqbal ngomong apa sama kamu. Aku ini, bawain barangnya. Ini dikasih atau dipinjam? Dikasih. Yang ini dikasih. Seriusan? Seriusan. Waduh. Nggak bohong. Nanti jadi ini mau diliput dulu. liput dulu. Ya, ini jadi dapat lensa dari Canon ya. Mantap. Vlogging butuh lensa wide. Ini pas banget dapat lensa ini. Kenapa tiba-tiba Canon ngasih? Ya karena kan kebutuhan vlog. Oh. Kan suka mau vlog. Terus kan aku yang ini telenya. Jadi lanjutan nih abis 10.18, 18.55, 55.250. Kamu harus 25 ya? 18.135 ini. Nah, ini telenya aja sih 55.250. Okay. Nah, ini yang ini pinjemin. Jadi ini lensa 10.18. Jadi ini lensa baru 10.18. Ini bersama Ibu Angeline. Halo. Selamat menggunakan. Oke. Ini gue lagi pakai lensa baru, dan lensa barunya ini kece banget, wide banget. Lihat. Wah, seneng banget gila dikasih lensa. Kayak mimpi jadi kenyataan. Saya lagi sama Pak Martin Suprapto. Ini Vice Director ya? Vice Presidennya Hartono Surabaya. Mungkin ada kesan-kesan Pak, 1-2 kata. Ya, terima kasih sudah hadir di pembukaan dari Canon Image Square. Dan ini kepada para pengunjung, saya berharap bisa datang ke sini dan menikmati experience dalam untuk barang-barang Canon, sehingga bisa mempunyai sesuatu kelebihan yang mana customer mengetahui apa bagaimana hasilnya, apa yang sudah dilakukan dengan teknologi Canon. Oh. Ya, makasih banyak, ya, Pak. Makasih. Ya. Now I'm with Mrs. Kang Hui from Canon Singapore. Would you like to speak anything for my viewer? Oh, hi. Nice to meet all of you. This is my first time in Surabaya, and I'm very happy to meet my first vlogger friend here. Yeah. Thank you. Good luck for all your future endeavors. Thank you, Miss. Oh,
sekarang acaranya sudah selesai. Wah, tadi gila grogi banget ngomong di depan. Baru pertama kali rasanya ngomong di depan kayak gitu, dan ya cukup menyenangkan. Sekarang ini saya lagi muter-muter di Hartono Electronic Kertajaya, Surabaya. Jadi yang di Hartono Kertajaya ini, Canon Image Square-nya meliputi barang-barang seperti DSLR. Jadi kalian kalau mau beli kamera, kalian bisa coba dulu di Hartono sini, di lokasi Canon Image Square-nya. Kalau kalian mau nyari produk lain seperti Powershot, ini kamera Powershot-nya Canon. Oh, ini pernah gue review, Esek 370HS. Ini ada kotak namanya HS System. Di sini petunjuknya arahkan kamera ke dalam ini. Jadi kalau tanpa HS itu hasilnya bakal gelap. Kalau memiliki HS system itu hasilnya lebih terang. Coba kalian lihat lagi. Maksud dari HS itu High Sensitivity System. Baru ngerti nih artinya apa. Ini hasil dari Canon Selfie CP1300. Bagus, bagus. Tampilannya glossy. Ya, selain itu ada tinta printer banyak. Ada kertas foto juga. Wih, ada lens bar di sini. Lens bar. Kita cek lensa yang paling mahal di sini, lensa apa? Ini kayak gila banget, 14 juta. Oh, ini paling mahal deh. 16 juta. Gila. Udah, sepertinya gue akhiri vlog hari ini sampai di sini aja. Jadi seneng banget bisa dapat lensa ini, lensa baru 18mm, dan menurut gue ini pengalaman yang sangat berharga. Tetap saksikan gue di vlog-vlog selanjutnya, guys. Canon, salam motret.